Hi guys, welcome to Finonesia channel. Finonesia. Gitu caranya, ya kan? Nah, kali ini gue mau kasih tahu buat kamu semua yang ada di sini, silakan di subscribe ya, yang ada di bawah sana, silakan warna merah di subscribe, jangan lupa di channel Finonesia. Karena di sini ini banyak sekali kalau gue bilang ya, ini informasi-informasi menarik, yang seru, yang kece. Pokoknya kita bakal undang banyak bintang tamu, kita bakal ada yang talk show, terus lagi kita bakal kunjungin beberapa tempat yang keren, yang oke. Pokoknya kamu harus pantengin terus yang namanya Finonesia channel. Finonesia. Oke, kali ini di sesi dan juga episode yang pertama ini gue bakal ngejelasin nih ya. Mungkin buat kamu yang baru nonton pastinya penasaran gitu ya, ini channelnya isinya apa-apa saja, Finonesia itu apa aja sih, maksudnya apa sih, tujuannya apa, dan lain-lain. Nah, tenang ya, gua akan jawab satu persatu, silahkan disimak baik-baik. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, silahkan ditulisin di kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, oke, by the way, ini handphonenya tulisannya King ya. Ini King aja loh, bukan King Nazar loh ya. Oke, by the way, pertanyaan yang pertama. Nah, jadi Finonesia channel ini isinya everything, semuanya yang seru-seru di Pekanbaru dulu. Nggak tahu deh ya, nanti bakal berkembang ke kota mana aja. Sombong amat. Tapi yang paling penting sih di Pekanbaru dulu, mulai dari orang-orangnya, tempat usahanya, terus tempat-tempat asiknya, orang-orang suksesnya, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya semuanya nanti di setiap episodenya akan berbeda-beda dan pastinya menambah pengetahuan buat saya sendiri dan juga maybe nambah pengetahuan juga untuk kita semua yang ada di sini. Oh, ternyata di Pekanbaru ada begini loh, gitu. Oh my god, wow. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi ini semuanya adalah penyebab dari coronavirus. Kan akhir-akhir ini ya katanya kata pemerintah harus WFA atau WFH atau work from home, ya kan? Kalau misalkan kerja di rumah, kamu tahu yang pertama nggak cuma dapat sehat tapi juga berat badan juga nambah banget. Apain mau nurunin berat badan buat apa? Karena udah bosen dengan kecabian ini yang bertahun-tahun. Ya kan? Jadi harus cari kesibukan apalagi. Nah, ini udah dari lama banget pengen dibikin dan akhirnya memberanikan diri untuk coba-coba dibikinlah satu channel yang namanya Finonesia Channel. Dan yang selanjutnya. Kayak gini, zaman-zaman dulu kalau misalkan kamu pernah lihat ada Melanie Ricardo. Hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Nih, kalau ini ada Finonesia, ya kan? Finonesia ini fanbase-nya juga dari Finonyata. Ini ada banyak banget loh. Ya, ada dua orang lah, ya. Yang pertama kakak gue, terus yang kedua mama. Gitu. Jadi Indonesia itu kayak gitu, lucu-lucuan aja gitu. Jadi kalau misalkan saya kan emang suka badminton ya. Yeah, the smash going straight into her partner's head. Oh my goodness. Oh, that will hurt. Kalau misalkan nonton badminton di Istora Gelora Bung Karno gitu, kan pada tepuk tangannya Indonesia, tok-tok-tok gitu. Saya berharapnya juga kalau dengan channel ini nanti juga penontonnya juga semakin rame, berasa di kayak di Gelora Bung Karno. Indonesia. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini sih sebenarnya buat lucu-lucuan dan seru-seruan aja. Dan juga satu lagi sih, mungkin banyak orang atau banyak warga Pekanbaru sendiri yang tidak tahu bagaimana kehidupan di Pekanbaru ataupun orang-orang di Pekanbaru, orang-orang suksesnya kayak gimana.
orang-orang tajirnya di Pekanbaru, tajirnya sekaya gimana, rumahnya kayak gimana. Nanti kita bakal jalan-jalan juga ke rumah-rumahnya loh ya. Atau mungkin ada orang yang lagi sakit-sakitan butuh bantuan, ada orang yang tidak seberuntung kita, itu juga bakal datengin ke rumahnya untuk aksi sosial gitu. Terus nanti kita juga bakal adakan yang namanya galangan dana untuk membantu. Tapi itu semuanya adalah di daerah Pekanbaru gitu. Oke, so buat kamu sekarang juga silakan doakan supaya semangatnya nggak kendor, ya kan? Karena yang kendor-kendor itu nggak enak. Jangan, Pi. Kenapa, saya? Jadi silakan di subscribe yang paling penting, di support terus. Terus kalau misalkan ada komentar, silakan di komentar di bawah ini. Oke, bye.